إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنهم وكرم ووجب على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المؤمن بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تقوى إله العالمين فإنها عز وحفظ في الدنيا والمرجع فيها غنى الدارين، فاستمسك بها ولزم تنل ما تشتهيه وتدعي. فقال الشاعر: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. معاشر الحاضرين، جماعة سيدنا جمعة yang dirahmati الله سبحانه وتعالى، tiada kata yang pantas yang kita haturkan dan kita ucapkan di siang hari ini dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita, diberi kesempatannya kita berkumpul di salah satu jengkal tanah, di antara tanah yang paling Allah cintai di antara masjid-masjidnya, selain mengucapkan alhamdulillah. Hadirnya kita di sini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemampuan kita untuk menyelenggarakan ketaatan itu didasarkan bukan karena cerdasnya otak kita, bukan karena kuatnya tubuh kita, bukan karena banyak uang kita, bukan karena kuatnya fisik kita, tapi semata-mata karena dimudahkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita haturkan kepada dia dan jauh di sana yang namanya selalu tersebutkan dalam lisan, terlebih lagi hari Jumat, yang wajahnya belum pernah kita lihat tapi kerinduan pupuk dalam dada, yang menjadikan kita bersalawat kepadanya setiap hari. Kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyur al-hadirin, jemaah sekalian Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat 20 Zulqa'dah 1444 Hijriah. 20 hari lagi kita akan melaksanakan Idul Qurban, Idul Adha, di mana setiap muslim akan merayakan hari besar umat Islam. 10 Zulhijjah akan segera datang menemui kita dan menjumpai kita. Ibadah yang paling utama yang Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah hadis adalah menyembelih kurban, mengorbankan sebagian harta untuk menyembelih hewan kurban kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin dan fakir di luar sana. Kita lihat setiap di tanggal 10 Zulhijjah betapa banyak orang fakir, miskin, yang justru seharusnya mereka menjadi objek penerima kurban, justru mereka juga berbondong-bondong untuk menjadi sahibul kurban. Ada seorang nenek-nenek pemulung, penghasilannya tak tentu, sehari hanya dapat 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, tak menentu, tapi mampu untuk berkurban satu ekor kambing atau minimal bisa patungan satu sapi. Sementara itu ada gajinya yang lebih besar daripada nenek ini, rumahnya lebih besar daripada nenek ini, penghasilannya lebih banyak, rumahnya lebih luas, tapi tak juga mau berkorban di tanggal 10 Zulhijjah. Berita lagi berseliweran
Banyak kita dapati anak SD belum balik, tapi tabungannya 10.000, 20.000 hasil uang jajannya dikumpulkan hingga mencapai 3 juta rupiah dalam setahun, diberikan satu ekor kambing kemudian dikurbankan. Tandanya yang membuat orang mampu untuk berkurban bukan gajinya, bukan gajinya yang 10 juta, 20 juta, 30 juta, bahkan yang bonus tahun ini sampai 3 digit, bukan. Yang membuat orang mampu berkurban bukan itu, tapi keimanan dalam dada. Apakah masih ada keimanan itu dalam dada? Maka kami wasiatkan bagi siapa saja yang belum mendaftarkan diri untuk berkurban, baik di site maupun nanti di rumah, karena 3 juta itu bukan diberikan melalui gaji kita, tapi melalui keimanan. Apakah keimanan itu masih dalam dada? Ma'asyur hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga Allah siapkan bertingkat-tingkat. Rasulullah katakan, "Inna fil jannati mi'ata darajat, ya'adallahu lil mujahidin fi sabilillah." Allah telah menyiapkan 100 tingkatan surga khusus bagi kaum mujahid fi sabilillah. Kata Rasulullah, antara satu tingkatan dengan tingkatan lainnya itu sama seperti bainas samai wal ard, antara kita melihat dari bumi ke langit, jaraknya antara bumi ke langit, seperti itulah tingkatan dari satu surga ke surga yang lainnya. Sementara di antara kita amalnya berbeda-beda. Ada yang sholat subuh tadi pagi, ada yang tidak sholat subuh. Ada yang sholat berjamaah selalu ke masjid, ada yang tidak seolah-olah mendengarkan azan ketika azan dikumandangkan. Ada yang menginfakkan setiap pagi, sore, petang, menginfakkan sebagian hartanya ke kotak infak. Ada sebagian lain yang menghabiskan hartanya untuk foya-foya. Ada yang setiap bulan menyisihkan gajinya untuk payroll. Ada sebagian lagi yang tidak menginfakkan hartanya. Tentu amal kita berbeda-beda. Dan surga kita pun, kalau kita masuk surga pun nantinya akan berbeda-beda. Demi Allah, wahai hadirin sekalian, kita nanti akan menyesal sejadi-jadinya kalau ternyata surga kita adalah surga terendah. Sedangkan saudara kita, teman sebangku kita, teman sekamar kita, tetangga kita, ternyata surganya jauh di atas kita, sedangkan kita tidak mampu melampaui mereka. Demi Allah, kita akan menyesal sejadi-jadinya. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Begitu kata Allah. Dan setiap amal pasti akan kami berikan mereka ganjaran sesuai dengan amal mereka. Surga mereka sesuai dengan amal mereka. Dan Allah tidak akan pernah menzalimi amal hamba-hambanya. Allah katakan, هُمْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا. Setiap mereka memiliki tingkat derajat amal mereka masing-masing, mereka akan merasakannya di surga. Oleh karenanya, tidak sama orang setiap hari berinfak dengan orang yang setiap hari jajan belaka. Tidak sama orang yang setiap hari sholat berjamaah dengan orang yang setiap hari sholat di mes. Tidak sama pahalanya orang yang setiap bulan menginfakkan hartanya dengan orang yang tidak menginfakkan hartanya. Tidak sama orang yang setiap pengen memiliki uang, dia daftar untuk haji umroh, sedangkan orang yang setiap memiliki uang, justru dia malah bangun rumah dan membelikan mobil baru. Tidak sama pahalanya. هُمْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Allah tidak akan mungkin menzalimi hambanya. Allah tidak akan mungkin lalai terhadap hambanya. Sudah pasti derajatnya berbeda, surganya berbeda, pahalanya berbeda. Apalagi kalau yang satu ikhlas, sedangkan yang satu tidak ikhlas. Sungguh berbeda antara dua orang yang pekerjaannya sama, grade-nya sama, tingkatannya sama, golongannya sama, topinya sama, rompinya sama, tapi ternyata pahala di antara mereka berbeda, antara keduanya berbeda karena amalan yang mereka lakukan pun berbeda. Ma'asyur hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kami ingin menyampaikan perkataan sebuah syair, "Maqatu qalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'ikum wa thawani." Seandainya jantung diberikan lisan untuk berbicara, tentu dia akan mengatakan bahwa detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam yang dilalui itu hanyalah kumpulan hari-hari yang akan pergi singgah meninggalkan kita. Oleh karenanya, hendaknya kita manfaatkan waktu yang singkat ini. Jangan sampai ada satu detik pun lalai dari zikrullah. Satu detik pun lalai kita melakukan maksiat kepada Allah. Satu detik pun lalai kita tidak datang lagi ke masjid. Ingat, umur ini hanya sebentar. Kita nanti akan dihisab. Kalau pada hari ini
kita tidak mampu dihisab, hanya bisa beramal. Tapi besok kita hanya bisa dihisab tanpa lagi bisa beramal. Fa innal yawma 'amalun bila hisab wa ghadan hisabun wala 'amal. Hari ini kita bisa beramal tanpa dihisab, besok hanya bisa dihisab tanpa bisa beramal. Maka manfaatkanlah sisa-sisa waktu bagi siapa saja yang belum memiliki hewan kurban, segera cari hewan kurban kita. Demi Allah, kita akan berjumpa dengan kambing yang kita berikan kepada fakir miskin. Kita akan berjumpa dengan sapi yang kita berikan kepada fakir miskin dan jadikan sebagai hewan kurban. Maka saya harap semua di antara kita menjadi sahib kurban tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Setiap tahun harus ada prestasi amalan yang kita miliki dan bisa kita banggakan di hadapan Allah. Bukan hanya naik gaji, bukan hanya naik pangkat, bukan hanya bisa asesmen tahun ini, tapi yang terpenting daripada itu, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun harus ada peningkatan amal. Kalau kemarin tidak sholat berjamaah, tahun ini harus sholat berjamaah. Kalau kemarin belum bisa berkurban, tahun ini harus bisa berkurban. Kalau kemarin belum sempat haji dan umrah, tahun ini punya 40 juta, 50 juta, segera daftarkan haji dan umrah. Demi Allah, kita tidak akan pernah menyesal atas uang yang pernah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena demi Allah, kita akan menemukan uang tersebut tidak hanya di dunia, tapi juga nanti di surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. تقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الخالق المجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونسلم ونسلم على رسوله الأكرم ذي شرف الأشم ونور الأتم وكمل نبينا والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعي به فتوه ورحمه للسلام حين كان يعرف وقع ابتلاء المحرم وصلى الله على نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم ونفسي المؤمن بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وعلم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا ولا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وخشوعنا وتضرعنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ما يرضيك واجعلنا متقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.